sanksinya. Bagi yang tidak taat, bisa sanksi sosial, sanksi sosial, dicabut izin usahanya. Bagi yang tidak patuh. Nah ini semua tentu maksud Pak Bupati. Tentunya mengucapkan salam aku itu baru pada kedua mempelai semoga menjadi keluarga samawan. Dan juga siang hari ini terutama kami sampaikan dulu kepada keluarga besar pihak desa, silakan untuk menikmati hidangan dulu. Dan juga besar harapan kami nanti seusai menikmati hidangan tentunya didawat untuk berfoto keluarga bersama kedua mempelai ataupun mungkin yang lain yang belum sempat untuk menikmati hidangannya, kami persilakan untuk berfoto keluarga dulu untuk melengkapi dokumentasi teman-teman di bawah. Siang hari ini waktu mepet karena waktu dulu kami sampaikan selamat datang kepada segera undangan tangan. Dan untuk undangan mewakili Bapak Jais keluarga besar siang hari ini mengucapkan ribuan terima kasih kehadirannya siang hari ini. Siang hari ini menemani Bapak Ibu hadirin semuanya menikmati hidangan. Sebelumnya hadir dua vokalis. Tentunya untuk membawakan lagu-lagu saya aja bersama kami Bahana Musik. Dan juga selamat datang ini keluarga besar dari Polisi Pamong Praja yang sudah hadir siang hari ini. Selamat menikmati hidangan yang sudah disediakan. Mengucapkan selamat berbahagia pada Adinda Majais atas dinikahkannya putra putri beliau tadi pagi. Syukur alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Kami tentunya sama doa dengan Bapak Ibu semua, baik dari pihak mempelai wanita maupun pria. Tentu di sini mendoakan agar senang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, Adinda Majais ini adalah jajaran saya di Satuan Polisi Pamong Praja. Beliau ini juga mematuhi protokoler kesehatan. Untuk mematuhi protokoler kesehatan, tolong pakai masker.
siapapun juga, baik anak kecil maupun dewasa, pakai masker. Itu yang pertama, pencegahan COVID-19. Yang kedua, hindari kerumunan, jangan terlalu sering. Hindari kerumunan. Yang ketiga, selesai dari acara atau berinteraksi, cucilah tangan yang bersih. Nah, ini langkah kita untuk menghindari tertular dari virus corona, yang mana kita sama-sama ketahui pandemi virus corona ini bukannya menurun, meningkat secara nasional, termasuk Lampung Barat juga ada pertambahan satu pada hari ini menjadi 30 kasus. Tapi insya Allah artinya kita semua di sini terhindar, yang terhindar tentu kita yang artinya melaksanakan protokoler ini, boleh joget tapi pakai masker, jangan terlalu rame. Artinya kerumunannya cukup yang joget 2 atau 3 saja. Artinya di tempat ini supaya itu mentaati patuh apa yang saya maksud tadi. Dan perlu saya sampaikan juga pada Bapak Ibu semua, mohon maaf ini, bahwa sekarang sudah ada peraturan Bupati nomor 46 tahun 2020. Nah, sekarang masih tahap pengenalan. Insya Allah mulai hari ini sudah kita lakukan sanksinya. Bagi yang tidak taat, bisa sanksi sosial, sanksi dicabut izin usahanya. Bagi yang tidak patuh, nah ini semua tentu maksud Pak Bupati Lampung Barat, Pak Haji Parawasir Masud, agar menjaga kita semua Lampung Barat ini tetap sehat, terhindar dari virus corona, sehingga artinya kegiatan-kegiatan masyarakat baik naik